Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ini adalah aneka kurma yang tersedia di tempat kita. Ada kurma ajwa, kurma sukari, kurma kholas, kurma Tunisia madu, sama kurma Tunisia tangkai. Nah silakan teman-teman bisa pesan kurma di kita, yang insyaallah harganya sangat terjangkau sekali, sangat murah sekali. Kalau ada pesannya silakan pesan di bawah nomor ini. Terima kasih, assalamualaikum. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi mu'addin walis salati hafidin waliz zakati fa'ilin walimma indaka talibin. Aduh, ini apa susah kali ini. Wa wali afwika rajim wabil khuda mutamashikin wa anil laqwi muridlin wa fit dunya jahdin wa fil akhirati rahibin wa bil qadda iradin. Assalamualaikum. Salam. Maaf dek, tidak ada recehan. Buset, dunia dibilang minta sumbangan. Aduh, capek deh. Hidup kau kaku sekali, Jul. Sudah seperti kayu. Hidup itu, Jul, harus ada gairahnya, terselip canda tawanya, Jul, biar kau tidak cepet tua nanti. Ya. Selalu aja, selalu sama Jul ya, Ma. Oh ya, ngomong-ngomong, ini Arehan lagi baca apa nih? Kayaknya lagi baca doa. Udah, mending kau duduk dulu sini, Jul, biar enak ngomongnya. Aduh. Juli, aduh. Cepet banget lagi. Dasar kau. Parah nih, Bang. Ah. Duduk juga mau digeserin bangkunya. Aduh. Udah, sini kau duduk lagi sini. Aduh. Bener-bener Arehan. Sangat ini bener Juli. Lagi orang mau duduk, bangkunya malah digeserin. Aduh, parah banget sih Arehan. Aduh, Juli. Ini nih, Jul. Aku lagi baca buat nanti sholat raweh nanti, Jul. Kan bentar lagi nih kita mau datang bulan Ramadan, Jul. Sudah terasa sekali, Jul, ya. Ini aku buat Bilal nanti. Widih, mantap tuh. Ya, lanjutkan. Juli tetap mendukung sampai darah tetap penghabisan. Widih, masalah kau sudah seperti mau perang saja. Aduh, kau juga harus, Jul, mengapakan ini. Buat apa? Kan udah banyak orang-orang yang bisa apal doa ini, mah. Jadi mah ngapain rebut-rebut apalan doa ini? Bukan begitu, Jul. Ini. Kau ini generasi lembek kali kau. Aduh. Kau ini mesti, Jul, apal kayak begini. Emang sudah banyak orang di luar sana apal doa kayak begini. Tapi kan kita harus sebagai generasi nih. Kita harus sebagai jadi penerus, ya. Harus bisa, Jul. Emang umur tidak ada batasnya apa, Jul? Kau kira hidup itu seperti FF yang bisa mati hidup lagi? Wah, gak jelas. Arehan ini. Orang tadi lagi nyambung-nyambung ke doa, malah nyambung ke game. Aduh, gak jelas nih orang. Capek deh. Iya sih, kalau itu mah ada benernya juga. Tapi cuman... Cuma apa?
Males kan kau, aduh Juli, males kau dituruti itu. Bisa aja sih ya Rehan, namanya juga anak kecil. Bocah zaman sekarang ngeyel ini kalau bilang ini. Kebanyakan main game kau itu tuh. Main FF, dasar kau bocah FF. Ah, Kak Rehan, udah lama sih. Kayak mama di pasar. Bar, kayaknya udah gak kerasa ya. Bentar lagi udah mau puasa lagi aja. Ini cepet bener gitu waktu. Iya bos, perasaan baru kemarin lah kita puasa. Apa cuma perasaan kita dong dah? Gak tahu dah. Bekerjaannya gak pernah puasa, gak tawe, ngkong terus. Sekarang gue suka iri. Lihat orang-orang pada puasa, trawe, tadari. Kita nongkrong terus. Gue pengen gabung sama mereka-mereka tapi malu. Sama bos, gue juga kalau di rumah pura-pura puasa. Padahal mah kagak, kalau ada emang bapak gue juga, gue kadang-kadang ngeludah mulu. Biar saya gak puasa. Kalau mah gue bisa makan sama ngopi segelas. Lah, berarti lu sama sama gue, Bar. Gue juga begitu mulu, bego kalau itu. Gue nih sahur mah sahur ya. Puasa buka ya buka, tapi gitu. Gue siang-siang makan lah. Nah, sama bos sama gue. Kita emang soulmate, bos. Jadi gimana nih? Itu mau tobat apa kagak? Kita ikut terawih sama ikut puasa. Aduh, sulit. Pertanyaan yang sulit gue jawab tuh. Berarti gue pengen, Bar. Nah, masih gue tuh pengen. Gue terawih, cobalah puasa. Cuman ya gimana? Gue masih bingung. Buat mulainya tuh itu gimana? Nah, sama bos. Gue juga sama. Gue juga masih bingung. Lu samaan mulu. Setan lu gak kreatif amat sih. Ikutin mulu dari tadi. Ya kan secara pemimpin setan ada di diri lu bos. Lah gue bos sebagai anak buahnya mengikut aja apa kata pemimpinnya. Salah bener lu, setan jadi gue mulu. Salah satu tanda keimanan adalah seorang muslim bergembira dengan akan datangnya bulan Ramadan. Ibarat akan menyambut tamu agung yang dia nanti-nantikan. Maka ia persiapkan segalanya dan tentu hatinya menjadi sangat tenang. Tamu Ramadan akan datang, tentu lebih senang lagi jika ia menjumpai Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharapkan jasadnya masuk neraka. Disebutkan di dalam kitab Duratun Nasihin. Doa kalau datangnya bulan Ramadan kita harus gembira. Betul itu Jul. Aku kalau datang bulannya Ramadan itu hatiku bawaannya selalu berbunga-bunga Jul. Senang sekali. Biar untuk melatih imanku ini Jul. Ntar sholat berjamaah bersama-sama Jul. Tapi kok beda sih ya? Kan harusnya senang-senang itu kayak pesta ulang tahun, dangdutan. Beda sih ya. Mengisi gembira bulan Ramadan itu bukan seperti itu Jul. Nih, di sini ini tuh menghadapi bulan Ramadan itu bukan seperti itu caranya, tapi pakai perasaan dan hati yang ingin mengisi bulan Ramadan itu dengan melatih diri, banyaknya beribadah dengan sebaik-baik mungkin. Tahu enggak kenapa kau? Aduh, kagak tahu lah. Kalau Jul tahu juga kagak bakal nanya. Sudah tahu dengan ceramah-ceramah YouTube itu belum kau? Belum. Nih, tidak jauh beda sama yang sini nih. Makanya HP kau jangan buat main game doang Jul. Kagak ada manfaatnya. Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Dari bulan-bulan lainnya banyak kesempatan yang bisa kita raih di bulan Ramadan, khususnya ingin menjadi hamba-hamba yang la'allakum tattaqun. Terus, tadi apa tuh artinya? Agar jadi hamba yang bertakwa, Jul. Oh. Iya, nah jadi kita mesti sambut dengan perasaan dan hati yang senang. Karena kesempatan kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, Jul. Sampai di sini kamu mengerti tidak? Tahu lah, paham. Selalu aja, selalu menjadi hamba. Jangan nyender mulu, kayak gorengan. Aduh.
Oh ya bos, nanti kita bulan puasa kayak biasa aja nih, kita mukul beduk, kita bangunin sahur, lihat gimana ntarnya aja sih. Puasa juga belum, dari ribut sahur aja lu. Oh, lu puasa? Kan nanya doang bos, lumayan kita kesibukan pala, lebar kagak sekali. Udah puasa kagak, rawe kagak, oh mah iya. Ditanya puasa sama puasa, padahal sama kagak. Jangan kena kenceng ngomongnya. Kenapa? Nanti ada penonton yang sama kayak kita kelakuannya. Ya. Nah aja lu bos. Allahumma ya al-Nabi imani kami walil faraidi mu'addin walil sholati Allah Akbar Allah Akbar. Alhamdulillah sudah masuk adzan zuhur. Hei Juli, kau adzan malam main game kau. Asyik sekali ngoceh sendiri kau. Suara keras sekali. Aduh, Juli, Juli. Matikan dulu itu HP kau. Apaan sih ya? Ganggu orang lagi main game aja. Rempong bener. Kau hargai dulu itu suara adzan, Jul. Sedang berkumandang. Setiap lantunan harus kau hargai. Udah, diem dulu. Emang gak boleh ya? Tidak boleh, biar nanti aku jelaskan. Sudah, diem dulu. Yaudah. Ini, Jul. Kau punya adik kan di rumah? Iya, punya. Emang kenapa? Nah, adik kau, kalau kau panggil nih, tapi tidak merespon kau. Lagi asik bermain game dia, tapi tidak sekali ada sautan. Padahal kau panggil-panggil dia. Itu gimana itu rasanya, Jul? Waduh, itu mah jangan ditanya lagi ya. Udah pasti Juli omelin kalau nggak coba gitu. Bergetan ya. Aduh. Nah, iya. Kau seperti tidak dihargain kan? Kesel dan kau. Iya, iya. Nah, itu tandanya adzan, Jul. Allah untuk memanggil hamba-hambanya untuk beribadah menghadap Allah, Jul. Ketika suara adzan berkumandang, Jul, sedang beraktivitas apa sajalah, kau harus tinggal dulu, Jul. Kau diam dulu, diam. Kau mendengarkan lantunan adzan. Oh, berarti kalau Julio tak menghilangkan suara dari azan, berarti Julio sama aja nggak punya etika sama Allah dong, nggak? Nah, seperti itu, Jul. Ya sudah, kita menuju musola saja, langsung sholat yuk. Bu, serius bener sih dari tadi main HP terus apa ngeliatin itu, pemuda pencari berkat? Bukan, Po. Ini lagi lihat baju di online bagus-bagus benar buat lebaran, nyari baju seragam biar samaan gitu. Oh, kirain lagi nonton pemuda mencari berkat di YouTube. Bukan, Po. Nih baju di online bagus-bagus benar, kita nyari baju buat lebaran biar kelihatan keren gitu sekeluarga, nyari baju yang jarang ada modelnya. Aduh, puasa juga belum, kebiasaan ibu-ibu udah sibuk nyari baju aja. Yang namanya juga emak-emak, Po, setahun sekali aji mumpung biar bisa kebeli baju. Ya beli baju sih wajar aja, normal, tapi jangan sibuk tiap mau Ramadan sibuk nyari baju. Kasian kan suami terbebani. Kalau ada rezekinya, kalau lagi nggak ada, intinya mah mau bulan Ramadan kita persiapin diri kita perbaikin terawih, puasa, tadarusan, supaya kita tuh bernilai di mata Allah. Aji mumpung Bu, bulan Ramadan itu bulan suci, bulan kebaikan, bulan penuh ampunan Bu. Nah iya, ada benarnya juga sih Mpo ya, bukannya nyiapin diri biar baik ibadahnya, malah nyiapin fisik biar tampil cakep di mata orang lain. Aduh, aduh. Nah emang kudu begitu. Rezeki mah udah ada yang atur sama Allah. Doain aja semoga suami kita dilancarin rezekinya sama Allah. Jadi kita fokus puasanya, anak-anak kita puasa, terawih dengan baik. Dulu kok juga sama ngalamin kayak gitu, maksa-maksain utang di mana-mana, di sana sini, merlu-merluin baju lebaran. Mending mah sekarang kita fokus ibadah supaya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi di tahun ini. Amin, Po. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini tentunya mengucapkan banyak terima kasih atas support dan juga dengan doanya dari para penonton atau para subscriber. Bila mana ada tayangan-tayangan kami yang mungkin nyeleneh, kurang berkenan, kurang baik, kurang etika dan lain sebagainya, tentunya kami, saya pribadi mewakili kru dan tamu-tamu yang ada mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Jalan-jalan ke Kota Medan. Kami dari keluarga kru Rumah Bajar Quran Channel mengucapkan buat kalian semuanya, jangan lupa subscribe atau apa di like ya, apa di like ya, like ya, like ya, khusus buat santri-santri yang ada di Rumah Belajar Al-Quran. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya, komen juga, oke? Okay? Bye.